Kalau dia awal-awal dah tahu dia tak yakin kat situ, dia tak nombor kerja kat situ kot. Ini soalan lain pula yang ditimbulkan. Adakah bila orang tempatan beredar daripada kawasan asal mereka menunjukkan mereka tak ada confident pun dengan tempat kelahiran ataupun kampung halaman mereka? Jadi kalau tak yakin dengan tempat sendiri, kenapa datang nak bertanding dekat tempat lain pula? Ha, macam mana Encik Syazwan? Ada je orang ni kan? Saya cakap betul lah. Cakap tak yakin kat tempat sendiri. Kalau saya, kalau saya sendiri lah bertanding di Batu Pahat ataupun tanding di Pontian, saya lebih yakin tanding di Batu Pahat. Tapi sebabkan di kursi Batu Pahat adalah milik PKR, jadi dia bukan sebab diletakkan satu tempat tu sebab dia tak yakin ataupun confident. Itu mungkin antara faktor, tapi dia ikut kursi juga lah, mana parti yang kita akan tandingkan. Maksud saya DAP di Batu Pahat, paling Batu Pahat masa tu bukan DAP yang tanding, kan kita nak melawan dengan PKR pula kan. Jadi terpaksa pergi yang sedikit ke utara, maksudnya sebab saya dihantar ke Pontian. Antara sebab adalah di Pontian dia punya demografi, politik, kependudukan semua lebih kurang sama dengan Batu Pahat. Sama ada Melayu, ada Jawa, ada Bugis, Cina, India, sama juga di Batu Pahat. Sebab dia tak yakin, kalau dia awal-awal dah tahu dia tak yakin kat situ, dia tak nak buat kerja kat situ. Jadi dia lebih pada kadang-kadang kita dah buat kerja kat situ, tapi kita yang tak dapat kursi dekat seat situ. Tapi ni atas yang diusahakan oleh parti masing-masing kan. Ke ni lah, kita kata ke bersedia lah, siap sedia anytime, ditukar ke mana, dihantar ke mana, sebab tak yakin.